perjalanan ini lebih dari sekadar fisik. Saat berada dalam perjalanan, pikiranku merasa lebih segar dan tenang. Pergulatan sehari-hari menegar, memberiku kesempatan untuk menenung dan merasakan kedamaian yang jarang kurasakan di tengah rutinitas. Dalam keadaan perjalanan, aku mendapat inspirasi datang menghampiriku. Kata-kata dan ide-ide muncul seperti hujan lebat setelah kekeringan. Kreativitasku berkembang dengan subur, seolah-olah terkait erat dengan keindahan alam yang kualami. Aku menyadari bahwa tubuh ini terus bergerak. Seperti dalam perjalanan, kita harus terus melangkah, mengatasi tantangan, dan merayakan pencapaian. Tanpa gerakan ini, kehidupan akan menjadi monoton dan membosankan. Seperti yang kau bilang, hidup tanpa kreativitas akan kehilangan kesuhan matinya. Kreativitas adalah api yang menerangi jalan kita, memberi warna pada setiap langkah, dan mendorong kita untuk menjalani hidup dengan semangat. Bagiku, perjalanan bukan hanya tentang menjelajahi tempat-tempat baru, tetapi juga tentang menjelajahi diri sendiri. Aku suka menyendiri dalam perjalanan, karena aku bebas menentukan tujuan tanpa dipengaruhi oleh orang lain. Kesendirian ini memberiku ruang untuk merenung dan mendalaminya. Di tengah-tengah perjalanan, aku merenungi makna hidupku. Aku menyadari bahwa kehidupan tidak selalu berjalan mulus. Kadang-kadang membosankan. Tetapi jika aku memadukannya dengan kreativitas dan eksplorasi, hidup akan menjadi lebih berarti dan dinamis. Tepi pantai adalah tempat yang sering kuunjungi. Langkah adalah pelajaran.